Alhamdulillah hari ini banyak yang beli. Kalian. Cikaku. Aku Fitri, si sepatu roda. Pim. Aku Aya, si sepatu roda ungu. Aku Epi, si sepatu roda merah. Aku Ia, si sepeda listrik. Yeay. Satu, dua, tiga. Ayo semangat, semangat. Hey, semangat, semangat. Ayo, ayo semangat, semangat, semangat. Yeay, aku yang menang. Aku yang menang. Yeay. Pulang dulu ya. Ih, kok pulang sih? Kan kita mau main di rumah aku. Iya, Ai. Kita kan mau makan-makan di rumah Epi. Makan-makan. Dasar Iyal. Ngurusinnya makan mulu. Ntar aku nyusul deh. Ayo mau kemana sih buru-buru amat? Kebelet kali. Kebelet mah kamu. Soalnya doyan makan. Ih, apaan sih kalian? Ih, awas ya aku kejar. Ayo. Ih, awas ya kalian kejar. Aku mau makan. Lima. Alhamdulillah es krimnya tinggal sedikit. Es krim. Siapa yang mau beli es krim? Aku dulu ya. Ya, ayo. Apakah kamu pakai kacamata? Tidak. Yang pakai kacamata kita tutup. Pakai. Giliran akunya ya. Ya. Apakah kamu seorang laki-laki? Tidak. Berarti yang laki-laki kita tutup. Ini. Giliran aku lagi ya. Oke. Apakah kamu botak? Iya. Enggak botaknya aku tutupin ya. Enggak botak. Ayah sama Iya mana sih? Katanya mau main di rumah aku. Lagi di jalan kali. Masa lagi di jalan aja sih? Kita udah sejam loh main ini. Sampai bosen aku. Enggak botak. Aku tahu. Ini kan. Es krim. Siapa yang mau beli es krim enak? Es krim. Duh, telat nggak ya? Hah? Itu Ayah kan? Bener itu Ayah? Oh no! Es krimnya satu ya? Iya
kak, silahkan. Ini aja deh. Makasih ya kak. Sama-sama. Es krim, es krim. Ayo siapa yang mau beli? Es krim enak. Es krim, es krim. Ayo siapa yang mau beli? Es krim enak. Ih, ayo Pi, main lagi. Masa gitu aja nyerah sih? Aku lagi gak pengen main nih Fitri. Guys, guys, guys. Ini dia orangnya. Abis kemana sih? Lama banget ditungguin juga. Itu Ayah. Nah, iya tuh. Ayah kemana lagi? Ngaret nih kalian. Ih, itu Ayah. Ayah kenapa sih, Yal? Ayah jualan es krim. Apa? Hello, kita ini geng terpopuler di sekolah. Masa geng kece kayak kita personilnya ada yang jualan es krim sih? Apa kata dunia? Ih, kalau gak percaya, ayo ikut aku. Ih, mau kemana sih ya? Ih, sakit ya. Aku mau nunjukin ke kalian kalau ayah beneran jualan es krim. Ih, ayo ikut aku. Tuh, lihat sendiri kan. Gimana nih, Pi? Masa personil geng kita ada yang jualan es krim sih? Bisa hancur reputasi geng kita. Ini aja deh. Makasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Es krim, es krim. Ayo, ayo, dibeli es krimnya, es krim. Alhamdulillah, hari ini banyak yang beli. Kalian... Ai, kamu kenapa jualan es krim? Kamu kenapa, Ai? Maafin aku, guys. Aku butuh buat biaya sekolah. Ibu aku lagi sakit. Sedangkan ayah aku kabur. Gak mau nafkain kita lagi. Aku gak tahu harus gimana lagi. Tadinya aku mau putus sekolah. Tapi ibu melarang. Ibu gak mau kalau aku gak punya pendidikan. Jadi, aku jualan es krim. Kenapa kamu gak pernah cerita ke kita sih, Ai? Aku gak mau ngerepotin kalian. Sekarang, kalian udah tahu kalau selama ini aku jualan es krim. Kalau kalian malu punya personil tukang es krim, aku gak apa-apa kok kalau harus keluar dari geng ini. Kamu tahu nggak sih arti sebuah geng bagi kita? Bagi kita, geng itu tempat curhat, tempat berbagi keluh kesah, tempat kebahagiaan. Jadi kalau kamu simpan itu sendiri tanpa berbagi ke kita, itu salah, Ai. Bener tuh kata Epi, kita nggak boleh nyimpan keluh kesah sendiri. Kalau nyimpan keluh kesah sendiri, itu sama aja gak menghargai kita. Jadi kalian gak malu punya teman tukang es krim? Kenapa harus malu? Emang ada yang salah ya sama profesi tukang es krim? Makasih ya, kalian emang bestie aku. Ayo, tas bestie dulu yuk! Ayo!